Barisan Nasional bagi wang, bagi topi, ada dapat motosikal percuma. Itu pun orang tak mari dia punya program. Kita punya program hujan pun orang tunggu lagi. Tanya dan terima kasih. Ini kali ya, betul-betul saya sudah percaya. Dulu itu MCA, orang panggil mau cari ampau. Itu sebab dia punya kongres, dia punya national, punya meeting. Dia pakai baju putih, ada banyak poket. Sebab ampau lai. Sekarang dia sudah tidak mewakili. Your aspiration sudah lain. Sampai saya pergi Sungai Udang, saya pergi kampung Tok Mahat, itu kem Cina dekat Sungai Aceh. Saya cakap sama Cina, tolong sama saya ini kali, jangan undi Barisan Nasional lah. Sebab ini Barisan Nasional pun bukan MCA tanding, ini UMNO tanding. Dia kata apa? MCA? Dia terus marah saya. Dia kata kalau MCA tanding dia lagi marah. Dia kata rupa MCA sudah tukar nama. Dari mau cari ampau sudah make Chinese angry. Sudah marah. MCA juga telinga sudah merah. Saudara, mula-mula sekali saya ambil masa sekejap juga. Sebab sana pun kempen banyak laju. Tapi bila kawan jemput, hati tak senang kalau tak datang jumpa sama. Kita merdeka tahun 57. Ini negara nama Malaysia. Bila kita mau bincang merdeka, pergi ke London. Kita tak hantar Melayu pergi London satu orang, Tengku Abdul Rahman, tak. Sebab kalau Melayu seorang pergi London, you ingat British boleh bagi merdeka ke tidak? Tidak. Tak boleh merdeka. Itu sebab Tengku Abdul Rahman, Melayu pergi sama Cina, pergi sama India, mau bincang merdeka. Maknanya, kemerdekaan negara ini bukan milik satu bangsa. Kemerdekaan negara ini milik kita, orang Malaysia. Ini kita kena faham. Itu sebab sekarang ini, saya rasa pelik. Bila politik pecah-pecah kaum. MCA jumpa orang Cina, cerita Cina. Melayu mau angkat hak kita. Oh sana kacau, sini kacau. Undi MCA untuk jamin orang Cina. Tiba-tiba UMNO datang, cerita sama orang Melayu. Oh Cina mau angkat Melayu punya barang, mau angkat Melayu punya tanah, mau angkat Melayu punya duit. Cerita Melayu. MIC jumpa sama India, cerita, oh kita kena, you mesti undi ni kali sama MIC, sebab nanti you punya bangsa India banyak susah. Tapi saya mau tanya saudara, siapa tipu orang Melayu? UMNO tipu Melayu. Tanah curi, UMNO curi. Sangat curi, UMNO curi. Lembu pun UMNO curi. Siapa tipu? Siapa rasuah? Kes-kes besar. Siapa tipu orang Cina? MCA tipu Cina. Siapa tipu orang India? Angkat saham telekom, angkat saham TNB, bubuh sama Maika. Maika pun, ayo-yo Karawale, sudah hilang ke Hanam sampai sekarang tak boleh selesai. MIC tipu India. Saya pun cakap, saya Melayu. Saya beranak, saya duduk, mau pergi sekolah. Saya masa saya sekolah, saya duduk sana. Negeri Sembilan, saya duduk Rasah. Itu lalu, mesti lalu. Rasah, Sincun. Itu lalu kampung baru Rasah. Mau pergi Tadika, lalu itu kampung. Masa kita kecil, semua orang sama. You ada kawan Cina. Toi butoi. You ada kawan Melayu. You ada kawan India. Saya ada kawan Melayu, Cina, India ramai. Jalan pergi sekolah, balik sekolah, tengok pokok mangga rumah orang Cina. You tahu saya panjat itu pokok mangga. Itu budak Cina, itu rumah Cina. Itu budak Cina tengok. Okey, tak ada orang boleh.
banyak sekarang itu mangga. Kita tak ada masalah. Bila turun bawa mangga makan sama, saya tanya dia, mana you tahu itu you confident itu rumah tak ada orang? Wah punya maknya rumah mah. Kita tak ada masalah. Ha? Kita kongsi. Masa saya kini kader. Ha? Kita kongsi, saya ajak kawan nyanyi lagu Rasa Sayang. Kawan boleh seronok nyanyi. Kawan Cina ajak saya nyanyi. I ingat you pun tak ingat itu lagu. Kerenlai, kampapa. Ingatkan itu lagu. Sama-sama main. Tapi bila besar, kita kenal UMNO, kenal MCA, kenal MIC. Kita gaduh sama kita. Ini apa barang? Untuk apa? Yang duduk samun kaya raya atas sana, satu Malaysia, Melayu ada, Cina ada, India ada, yang susah di bawah, Melayu, Cina, India ada. Itu sebab saya sebagai anak Malaysia, this round, this election, we must send a strong signal. Kita kena hantar signal jelas, kita tolak politik perkauman untuk menyelamatkan negara Malaysia. Politik pertahuman. Kerana itu kamu dalam gerakan ini, kamu orang Cina, UMNO akan ugut sama kamu. Ha? Orang Cina duduk meniaga sudah, jangan fikir ini politik, itu tak betul. Kamu orang Cina, kamu beranak Jawi, kamu beranak Nibong Tebal, Jawi, Nibong Tebal, Pulau Pinang, tanah air kamu. This is one and only your and our mother's land. Ini tanah air kita. Kamu sudah tidak ada tongsan, mau balik lagi. Kalau nanti, kalau you balik tongsan, tak ada orang kedai, you cakap pideng, banyak makan nasi, kandak lebih, tak ada orang kedai sama you. Kalahkan. Orang India. Aneh, you mau balik mana? You mau balik Kerala? Tak ada, you beranak mana? Transkrian? Ha? Nibong Tebal, sini. You sini punya orang. You tak ada pilihan. Kalau mau balik Kerala, kasih itu Mahathir Iskandar Kuti satu orang balik, cukup. Dia kempen, oh, one Malaysia. Dia kempen, oh, saya pilih Malaysia. Saya pilih Malaysia. Saya bagi tahu. Kita semua tidak pilih Malaysia. Sebab apa? Saya Lawson, cikgu sekolah. Masa saya ajar sama budak, saya kata dengan dia, you pilih jawapan. Maksud dia apa? You ada A, B, C baru boleh pilih. Betul? Sekarang, you tak ada A, B, C. You have one and only this land as your mother's soul land. Tanah air kamu, tanah ibu kamu. Kamu tak ada pilihan. Kamu bukan, kamu tak ada. Kalau orang UMNO, MCA, MIC boleh pilih. Sebab apa? Dia ada tanah Brazil, dia ada harta Australia. Itu macam aso engyen-yen. Dia ada kad pengenalan Australia. You tahu? Betul? Dia boleh pilih. Oh, tak suka Malaysia, pilih sana. Ah, tapi sekarang pilih Malaysia. Kita tak boleh pilih. Kita cuma ada ini tanah. Ha? Orang India kena ingat. Orang Cina kena ingat. Kerana itu, kita janji. Ini pilihan raya pusingan terbaik. We will fight together. We will join our hand. Please stand up. Fight bravely. Kita akan tumpas. Orang Melayu jangan risau. Ha? Kadang-kadang kawan Melayu risau. Eh cikgu, nanti Cina. Saudara, tanah Melayu dulu, dulu dia ada panggil Malay Reserve Land. Malay Reserve Land. Masa merdeka ada 3 juta Malay Reserve Land. Sekarang tinggal berapa? 1 juta lebih. More than half hilang tanah reserve Melayu. Siapa makan tanah reserve Melayu? Cina? Tak. India? Tak. Tanah reserve Melayu banyak hilang Johor. Ha, itu sebablah awak cakap. Ini DAP banyak jahat punya Cina. You tengok Johor, tanah Melayu sudah hilang. Hey, bila DAP jadi menteri besar Johor?
di negeri sembilan agar UMNO, hilang di Pulau Pinang agar UMNO. UMNO yang tipu orang Melayu. Kita ada manifesto. Kali ini kita tolak politik perkauman, tolak politik. You pilih sud. Mana sud? Asud mana? Nah, ini calon banyak kuat jalannya. Asud, you pilih dia. Dia semua kawan. You pilih dia, you kena ingat dalam hati. Bukan sebab dia Cina. You pilih Asud sebab apa? Sebab dia duduk dalam ini parti. Sebab apa? Sebab dia faham ini. Ini perubahan. Dia anak Malaysia. Dia akan berkhidmat, tak rasuah, jaga rakyat. Sebab dalam kita punya gerakan, kita ada simpan sekarang ada satu pepatah Melayu. Dulu Indonesia best leader, nama dia Soekarno. Soekarno ada cakap, beri saya 10 pemuda, saya akan tawan satu dunia. Ha, itu jam, banyak garang dia Soekarno, ingat aja. Ha? Tapi sekarang kita cakap, ini negara rakyat jadi raja. Ini negara rakyat jadi raja. Kita cakap, you bagi kami 10 keranda, kami akan masukkan 9 keranda orang yang rasuah menghancurkan negara. Satu keranda kita simpan untuk apa? Untuk kalau kita rasuah, rakyat angkat sama kita masuk itu dalam keranda. Kita mesti ingat, rakyat berjuang susah. Kita bawa politik tawaran. Apa tawaran? You tengok. Harga kereta turun. Harga minyak turun. You, I ucap tahniah pada rakyat Malaysia. Sebab apa? I ini satu rahsia I mau bagi tahu. You jangan kasih tahu sama orang lain. Kita ini malam ini juga. 7 hari bulan, minyak turun. Apa macam saya tahu minyak turun? Sebab 5 hari bulan, BN Boreal. 6 hari bulan angkat sumpah. 7 hari bulan minyak turun 11. BN cakap apa? Tak boleh oh, negara bankrupt. Negara bankrupt. Lepas tu BN pun bikin manifesto. Oh, ini mesti ngamhumnya manifesto. Kita pun tengok. Dia kata harga kereta, kata harga kereta turun. Dia kata bengkrap. Belakang tengok dia punya manifesto. Harga kereta turun. Ay, tak bengkrap pula. Ini ya, kalau masa saya jadi cikgu nanti ya. Saya angkat rotan, saya sempat dia punya tapak kaki. Tiru punya kaki, busuk punya kaki. Apa? Mau rampas Selangor, mau angkat Selangor. Oh, rakyat mesti sokong. Kita mau angkat Selangor. Ah, kita pun tengok apa dia mau bagi. Kita bagi 20 meter padu air percuma. Orang garu kepala. Hey, kalau 20 meter padu air free, sekarang pun wah dapat air free mas Selangor. Sama. You pandai sikit lah. Kalau kita suruh bagi 20, you bagilah 21. Tak ada, mau tiru juga 20. Asyik. Langsung tak ada idea. Itu sebab kita cakap tukar, dia cakap tukar. Kita cakap ini kali, dia mungkin nak ini kali. Tapi bila di Selangor ke mana-mana negeri, bila dia cakap ini kali, rakyat terus cakap lain kalilah. Okey, baik. Kerana itu, kali ini, saya pun tak boleh lama. You doa, kita menang semua tempat dalam Nibong Tebal. Saya meminta bantuan. Kita ada manifesto lengkap. Kita betul-betul melawat ini negeri. Nibong Tebal, alhamdulillah, syukur, thanks to the God. Mula-mula 3 penjuru. Tapi semalam, Presiden PAS sudah umum. PAS tarik diri. Jadi sekarang, 1 lawan 1 dengan Sungai Aceh. Di Sungai Aceh, 1 lawan 1. Ini kalilah you jaga-jaga. Kita kejar sama dia. Saya minta bantu dengan tuan-tuan. Tolong,
Di sana ada Sungai Udang. Di sana ada Pematang Tok Mahat. Di sana ada Transkrian. Ada kawasan Cina, kawasan India yang ramai. Saya minta tolong, you pakat family-family. Kalau you mau tengok ini keadaan momentum yang terus. Ini bangsa yang kita satukan Pulau Pinang jadi contoh. Saya minta tolong. You orang tolong, uncle tolong. You balik, pergi sana, you cari kawan-kawan India. You cakap sama dia, tolong undi keadilan, undi Cikgu Ban. Orang Cina, saya minta tolong, tolong kempen. Pergi sana, duduk minum kopi, makan mie udang, sendiri bayar. Sendiri bayar, jalan sana kampung, tolong kempen. Cakap sama orang undi Cikgu Ban. Boleh ke tidak? Boleh. Saya minta kerja keras. Sebab kalau kita dapat ini dia sekarang main sentimen kaum. Saya, you tahu, aneh. You fikir tengok. You kenal itu orang nama Zulkifli Nordin. Dia punya ceramah, dia tak panggil you India, dia panggil you Klik. ini Zulkifli Nordin tau, kurang hajar. Dia boleh cakap, oh ini Tuhan Hindu, air masuk dalam kedai, you letak patung depan kedai, apa pasal you punya Tuhan tak tahan air? Ini apa? Ini kurang hajar sekarang. UMNO bagi ini orang tanding salam. Betul, betul. Ini Ibrahim Ali, itu Ibrahim kata, dia kasih itu mau bakar Bible, oh mau gaduh. Kasih tanding, tarik calon, kasih lawan dekat Pasir Mas. Ini apa? Ini perkauman Zara, kita kena berhenti. Saya minta tolong, negara sudah banyak masalah. Ini Najib Tun Razak, tiga, ini semua lain Perdana Menteri, kumpul hutang. Ya satu orang boleh challenge yang semua Perdana Menteri lain punya hutang. Negara sudah banyak masalah, kerana itu, we cannot afford. Kita sudah tidak sanggup lagi. Politik perkauman kita harus berhenti. Sebab kita mau cerita apa? Ekonomi. How to manage this country. Kerana itu sekarang, ini pilihan raya, kita kena satu hati. Betul-betul jadi satu. Indoran, Maleran, Huaran, Malak, Wamentu, Seiciaran. Okey? InsyaAllah, kita terus jumpa. Saya doa saya boleh jumpa soon dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang nanti. Tapi ia hanya boleh jadi kalau tuan-tuan bantu masuk ke kawasan Sungai Aceh, bantu kami di Sungai Aceh, tolong kempen dekat sana. Boleh? Boleh. Jemput makan mie udang Sungai Aceh. Udang bayar sendiri. Terima.